Pertama-tama ambil kantong kreseknya. Ini kantong kreseknya sudah lecek ya. Rapikan dulu, kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu. Lumayan. Kemudian kita lipat begini. Bagi dua, bisa bagi dua. Atau bagi empat, boleh. Bagi empat, tiga boleh. Bagi empat, atau dibagi tiga. Bebas. Sesuai dengan keperluan. Kita gunakan begitu ya sekarang ya. Ini bagian terbukanya, dan ini bagian tertutup. Kita lipat ini ke garis tengah sini. Anda apa aja ada garis tengah di situ. Nah, bisa ini ya. Bebas. Garis tengah. Pas di tengah. Atau begini juga boleh. Pas di tengah. Setelah itu kita lipat sejajar dengan yang ini. Jadi sini sejajar. Ini akan sejajar dengan ini. Setelah dilipat, ini akan sejajar dengan ini. Dan jadi segitiga sama sisi. Ini sama dengan ini, sama dengan ini. Terus lipat di sini, kemudian lipat lagi begini, terus. Nah, jangan sampai sana. Nah, untuk di sini kita lipatan ini ke sini. Nah, ini kita lipat begini. Setelah itu kita selipkan. Ya baik, kenapa dilipat di bagian yang tertutup? Supaya tidak ada udara yang terperangkap dan yang akan menyebabkan keseknya jadi semacam balon. Baik, terima kasih.